Hai guys, kembali lagi di channel VV. Sebelum kita memberikan informasi terbaru dan terupdate, jangan lupa di subscribe dulu ya. Tanda-tanda pernikahan Sule dan Natalie Hoser semakin jelas. Tak heran, keduanya pun sudah mantap untuk serius menjalani hubungan. Baru-baru ini, keluarga Sule bersama Natalie Hoser fitting baju. Keempat anak Sule, Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, dan Ferdi datang ke tempat fitting baju bersama Natalie. Tak hanya mengenal anak-anak Sule, Natalie pun sudah menemui ibunda Sule. Apakah ini tanda-tanda pernikahan sudah dekat? Sule sempat digoda sahabatnya Andre Taulani soal menikah. Apalagi ia kini sudah menjalin hubungan dengan mantan DJ itu. Di video terbaru channel Tema Indonesia, Sule dan Natalie bermain sitkom. Di bagian akhir, Andre menanyakan keseriusan Sule dan memintanya untuk menikahi Natalie Hoser. Sule dalam sitkom itu mengaku ingin menikahi Natalie. Saat sedang berbicara soal menikah, Andre Taulani tiba-tiba menyinggung soal tanggal ulang tahun Sule. Sule tidak bisa menjawab dan hanya nyengir. Sama seperti Sule, Natalie Hoser hanya menunduk dan tertawa. Diketahui tanggal ulang tahun Sule tidak akan lama lagi, yakni tanggal 15 November. Apakah tanggal ulang tahun merupakan petunjuk soal pernikahan Sule? Komedian Sule tampak sudah mantap atas pilihannya. Ia menjalani hubungan serius dengan Natalie Hoser. Saat tampil di acara Oke Bos, Sule pun menggandeng calon istrinya. Di penghujung acara, Raffi Ahmad sebagai host menanyakan keseriusan Sule. Ia menanyakan kapan komedian itu akan menikahi Natalie Hoser. Pertanyaan Raffi pun langsung dijawab Sule secara spontan dan cepat. Ia menjawab secepatnya, tapi ayah Rizky Febian itu tak memberikan jawaban pasti. Ada momen mengharukan saat ibu komedian Sule bertemu dengan Natalie Hoser. Seperti diketahui, Sule dengan Natalie Hoser memang menjalani hubungan yang serius. Ayah Rizky Febian pun sengaja mempertemukan kekasihnya dengan sang ibu di rumah orang tuanya di Cimahi. Pada video itu, Natalie Hoser terlihat bertemu langsung dengan ibu Sule. Saking terharunya, ibu Sule sampai menitikkan air mata karena sang anak memboyong kekasihnya. Natalie pun terlihat merangkul ibu Sule dan menenangkannya. Ia terlihat dekat dan akrab dengan nenek dari Rizky Febian. Kemudian momen menarik lain ketika Sule memberikan tantangan kepada Natalie. Ia menantang pujian hatinya untuk makan jengkol. Awalnya Natalie terlihat ragu, namun setelah duduk di meja makan, ternyata Natalie Hoser mampu menaklukkan tantangan itu. Sule kini semakin terbuka tentang hubungan asmaranya dengan Natalie Hoser. Komedian ini mengaku menjalani hubungan serius dengan Natalie Hoser. Sule bahkan berencana untuk berumah tangga lagi. Hal ini disampaikan Sule saat berbincang dengan sahabatnya Andre Taulani dalam video di channelnya. Terkait hubungan mereka, mantan suami mendiang Lina itu mengaku sudah saling mengenal keluarga masing-masing dan mendapatkan restu. Ia mengaku sang ibu sampai menangis saat dikenalkan dengan Natalie. Ternyata wanita yang telah melahirkannya itu terharu karena putranya akan segera melepas masa duda. Sang ibu bahkan langsung akrab dengan pujaan hati Sule. Selain itu, komedian terkenal ini juga sudah kenal dengan keluarga Natalie Hoser. Ayah Putri Delina beruntung karena anggota keluarga Natalie justru penggemarnya. Natalie Hoser membenarkan keluarganya kerap menonton acara yang dibawakan kekasihnya di layar kaca. Hal itu membuat Sule mengaku langsung akrab saat berkomunikasi dengan keluarga Natalie. Hubungan asmara ayah Rizky Febian itu juga mendapatkan titik terang karena dukungan dari keluarga Natalie Hoser. Selain berbagi momen sweet dengan sang kekasih, Natalie kini pamer kedekatan dengan anak Sule. Satu di antaranya adalah si bungsu Ferdi. Melalui Instagramnya, ia memamerkan potret kebersamaannya dengan Ferdi. Mantan DJ itu berpose dengan Ferdi dan Sule. Mereka terlihat tersenyum lebar. Rupanya anak-anak Sule memang mengetahui hubungan ayahnya dengan Natalie Hoser. Hal ini disampaikan Sule dalam video di channelnya bersama Andre Taulani.
Keempat buah hatinya justru memberikan respon positif dan mensyukurinya. Oke, sekian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih.